Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian, sebelum kita mulai, mari kita gunakan saat-saat yang mustajab untuk berdoa. Kita berdoa mohon diaminkan saat turun hujan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyana billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyin wa rasulan. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa rizqna tiba'a wa arina al-batila batila wa rizqna tinaba. Allahumma rabbana ighfir lana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmil kafirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sturna bi faydil iman bik wa jamil tawakkul alayk wa ahyina bi ma'rifatik wa amitna 'ala shahadati bi sabilik innaka al mawla wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, jemaah sekalian, kita harus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini kita bisa gunakan waktu kesempatan yang Allah berikan untuk sholat asar berjamaah sekaligus untuk bersama-sama berada dalam majelis ilmu. Ini merupakan seutama-utama amal di sore hari ini. Terlebih kita sekarang diiringi dengan hujan, hujan yang baik. Allahumma sayyiban nafi'ah. Semoga hujan yang turun kali ini hujan yang penuh dengan manfaat. Ya. Kenapa bro? Suaranya kurang apa? Kurang dekat. Ini maksudnya suaranya terdengar kurang apa? Gema. Ya itu setelannya itunya, bukan sayanya. Apa mungkin perlu sewa sound system supaya lebih menggelegar? Baik, jemaah sekalian, saya akan bawakan pada sore hari ini sebuah tema, yaitu tentang pelajaran yang berharga dari turunnya surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Apakah jelas lurus suara saya? Kurang jelas, kurang keras. Iya. Ya, karena dari tadi memang saya belum bicara jelas. Jelas? Nah, enggak jelas ya. Nah, sekarang cempreng suaranya ini. Malah kayak orang itu mana? Iya. Mungkin diubah-ubah sama Pak Lulus sebelum dimulai tadi. Jadi enggak jelas suaranya. Baik, bagaimana kita mengambil pelajaran yang sangat berharga dari turunnya surah Al-Alaq, khususnya ayat 1 sampai dengan 5. Tentang ayat ini, 5 ayat ini kita sudah pernah kupas secara sekilas bahwa
penanda turunnya wahyu pertama itu adalah turunnya surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah 5 ayat yang turun ketika Nabi berkhulwat di Gua Hira. Ini hadisnya sebenarnya sangat panjang, ini dicuplik sebagiannya dari Bunda Aisyah radhiyallahu ta'ala Ummul Mukminin. Thumma hubbiba ilaihi al-khala. Kemudian waktu itu untuk yang namanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi itu di menjelang turunnya wahyu pertama itu membuat dia itu suka, gemar, ingin sekali untuk berkhulwat di Gua Hira. Sebelumnya tidak. Tetapi pas menjelang turunnya wahyu pertama itu, Nabi seperti didorong-dorong, seperti ada kekuatan yang mendorong dia itu untuk harus ke Gua Hira. Berkhulwat. Berkhulwat di sini maksudnya sendirian. Sendirian. Kalau cewek sama cowok berduaan itu namanya juga khulwat juga. Pak Lulus dengan istrinya itu namanya bukan berkhulwat yang terlarang. Ya, namanya berduaan juga. Tidak ada yang lainnya. Tidak ada orang lain maksudnya. Jadi yang mana nih Pak Lulus ini ya? Masih bingung. Kalau mikir jangan lama-lama nanti sampai pensiun nanti bangga durung-durung. Makana yakhlu bi ghari Hira, dan khalwatnya itu di sebuah gua namanya Gua Hira. Fayatahannasu fihi, kemudian beliau bertahanus. Tahanus itu maksudnya khususnya al-layali, di malam-malamnya. Jadi malam itu memang lebih secara umum ya, ibadah malam itu memang lebih khusus gitu. Makanya sunnah yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Sholat malam ada dua bagian, yaitu sholat tahajud yang genap itu kemudian ditambah dengan sholat witir. Zawatin al-adad ila ahli, ya itu terus dilakukan. Kalau habisan bekal pulang untuk ngambil bekal lagi, yaitu zawatun idzalika, udah bekalnya udah mencukupi ke Gua Hira. Ya, dan yang itu ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Hatta ja'al haqqu wa bihirain. Fajaahu malak faqal iqra. Sampai pada akhirnya pada waktu yang ditentukan datanglah seorang malaikat, maksudnya satu. Ya. Tapi sulit untuk menyebutkannya kalau enggak seorang malaikat. Kalau satu malaikat yang kurang enak didengar. Seorang malaikat bingung juga, orang malaikat bukan orang ya. Semalaikat. Ini enak juga ya. Datanglah suatu malaikat, enggak enak juga. Ya makanya kembali ke seorang malaikat. Padahal itu keliru ya, enggak apa-apa. Itu namanya salah kaprah ya. Sekadung keliru. Ya. Beli seekor domba. Kenapa yang disentuh kok ekornya, kok enggak kepalanya gitu. Akhirnya korban domba cuma doang nanti gitu. Iqra, dia dikatakan iqra, bacalah. Logikanya itu namanya manusia suruh baca kan mesti bingung. Iqra, enggak ada obyeknya gitu. Bacalah. Misalnya kita punya anak,
datang sekolah atau dari luar kemudian masuk rumah baca. Nah, terus yang diwaca apa enggak tahu, enggak disebutkan mana bukunya, mana tulisannya, cuma poin ikra, baca. Maka tentu saja itu pertanyaan yang sangat sangat sulit. Maka jawaban Nabi adalah ma ana biqori'in. Saya itu enggak bisa baca. Bisa bacanya itu juga ada dua pengertian yang standar memang umum. Huruf, buta huruf. Yang kedua, ini pertanyaan juga sulit memang. Saja kemudian enggak ada objek. Karena yang misalnya majalah itu ya bahasa mutasinya itu misalnya itu kan kan enak. Dan cuma ini yang dibaca apa juga enggak ngerti. Makanya jawabannya udah bagus. Ma ana biqori. Saya tidak baca. Enggak bisa baca. Karena ditanya sampai tiga kali, yang dua kalinya itu tetap dibilang jawabannya ma itu oleh malaikat didekati fa'akh fawatoni hatta balagha minni ihda thumma arsalani. Akhirnya malaikat mendekat kemudian memeluk aku sehingga aku merasa lemas kekep sampai seperti enggak bisa napas karena saking kuatnya pelukannya. Jadi pesan saya begitu Pak Lulus, kalau meluk istri itu ya jangan yang terlalu kuat, nanti enggak bisa napas. Ya sedang-sedang saja ya. Itu dulu sampai kuat. Akhirnya setelah itu pelukannya. Setelah dilepas ikra. Ya tetap saja ma ana biqori. Ya tetap enggak bisa. Maka ulang lagi, dipeluk lagi dengan kerasnya sampai kayak enggak bisa nafas, dilepas lagi, baca lagi. Iqra, baca. Jawabannya kembali ma ana. Ya. Dipeluk lagi dengan keras sampai kayak enggak bisa nafas. Untuk yang ketiga baru kemudian malaikat ini ya, seorang malaikat ini kemudian mengucapkan dengan berbeda lebih yaitu apa iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dengan menyebut asma Tuhanmu yang menciptakan. Nah ini belajar baca Al-Quran ini tajwid ya, ini banyak kofnya, ini termasuk huruf kol-kolah ya, yang bacanya harus mantul bukan singkatan dari mantap betul bukan, tapi maksudnya dipantulkan, kol-kolah itu dipantulkan. Nah kol-kolah itu ada dua pada hurufnya, a, jim, dal, maka kol-kolanya itu pakai seperti huruf e. Qul huwallahu min kulli zaujin bahij. Nah, apa lagi tadi? Siada abi lahabi wa tab. Tapi kalau qaf, qaf itu tidak boleh ba jinda, tetapi ini tetap hurufnya tetap o. Iqa. Bukan ika, tapi iqa.
tetap kayak huruf qaf tapi enggak sampai seterusnya. Iqa. Iqa bukan ika, iqa. Beda dengan qul huwallahu had. Nah, itu kan. Tapi kalau qaf iqa. Tetap iqra bismi rabbikal khalaq khalaq. Seterusnya begitu. Nah, ini sahih al-Bukhari. Jadi setelah perintah membaca yang enggak ada objeknya, kemudian diulang tiga kali, kali yang ketiga setelah karena di dengan sangat sana surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 ini. Iqra bismi rabbikal khalaq. خلق الإنسان من علق يقرأك الأكرم الذي علم علم الإنسان ما لم يعلم لما آيات ini. Nah, pertama يقرأ بسم ربك menyebut nama Tuhanmu alladzi yang khalaqa menciptakan. Coba diterjemahkan bareng-bareng ikuti saya. Diucapkan iqra bacalah bismi rabbika dengan menyebut nama Tuhanmu alladzi yang khalaqa telah menciptakan. Khalaqal insana yang telah menciptakan manusia min alakin dari segumpal darah. Iqra bacalah wa rabbukal akram dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Alladzi yang allama mengajar bil qalam dengan pena. Allamal insana yang mengajarkan manusia ma lam ya'lam apa-apa yang belum diketahuinya. Nah, jadi itu yang turun kurang lebih 15 abad yang lalu. Ya. Ayat atau maaf, wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 5 ayat ini. 5 ayat ini fokusnya karena diulang-ulang berarti bab penting yaitu iqra. Yaitu bacalah. Makanya itu harus menyatu di dalam dirinya yaitu hanya membaca ya. Jangan sampai jadi orang Islam kemudian malas untuk membaca ya. Berarti gak nyambung spirit awal sejak awal agama ini yang diturunkan adalah ayat tentang perintah untuk membaca. Nah, jadi perintah membaca itu sudah ada sejak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kalinya masih di Gua Hira sendirian. Belum ada yang masuk Islam. Pada waktu ayat ini yang beragama Islam hanya satu orang yaitu siapa Maulus? Pada waktu ayat ini turun yang beragama Islam baru satu saja yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Baru ketika pulang ketemu sama istrinya, istrinya membenarkannya. Jadi urutannya juga sendirian. Waktu itu sendirian. Ya. Nah,
di 15 abad yang lalu suasana dunia itu adalah memang umumnya itu adalah buta huruf, khususnya di Jazirah Arab yang dulu namanya Hijaz, daerah Hijaz ya, itu memang apa namanya dikenal sebagai masyarakat yang ummi. Ummi artinya buta huruf, tidak kenal baca tulis. Nah, sekarang Indonesia sudah diajak baca, padahal enggak boleh katanya. Katanya menurut kan anak segitu itu harusnya dominan tuh bicara mengenai soft skill. Ya. Saya pernah studi banding tidak langsung ya, studi banding tidak langsung di sebuah TK di Kiel, Kiel di Jerman. Itu anak usia TK itu yang diajari itu betul-betul murni like soft skill. Datang itu harus lengkap, harus bersopan dan membawa tas. Tasnya isinya apa ditentukan juga. Itu digunakan bukan dibawa. Ini membawa sepatu. Kalau zaman saya kecil dulu kan SD itu banyak yang enggak mau pakai sepatu. Tahun yang enggak mau pakai sepatu. Alasannya katanya kalau gatal untuk lek ngukur bagaimana katanya, bingung lek ngukur. Gitu. Apa enggak mau pakai sepatu. Nah, nanti masuk mulai masuk itu yang harus dilakukan itu sudah langsung sekolah itu. Itu apa? Naruh sepatunya di mana? Kalau enggak ngerti, kalau keliru dikasih. Tasnya taruh di mana? Sebelum ditaruh dikeluarkan semuanya itu yang sesuai dengan pelajarannya, misalnya sikat modulnya, habis itu lihat bagaimana dia sikat gigi. Kayak gitu. Itu yang sehari-hari ya gitu-gitu yang diajarin anak itu, etika bagaimana caranya si kaki, caranya berkumur, caranya apa cuci muka ya, caranya semuanya, caranya gitulah, caranya gitu, bukan il pelajaran yang baca tulis itu belum sama sekali. Nah, kita ini STK baca izin ya, orang tuanya malu, masa sudah TK udah apa anak saya belum bisa baca, berarti nggak apa-apa. Sampai sekarang tuh belum diganti itu, diajari baca, diajari keterampilan hidup, ngerti kalau kita ketambah apa kaki kanan duluan misalnya gitu kan, warna gitu, doa-doa, tapi doanya itu bukan ditulis, tapi dilafalkan langsung oleh gurunya, begitu seterusnya. Nah, maka dengan penanda pertama, wahyu pertama yaitu 1-5 itulah seperti peresmian apa genderang sekarang itu selamat tinggal kebodohan, karena gemar untuk membaca. Nah, gitu. Makanya dulu sebelum ada bahasa Indonesia, di Indonesia ini kakek nenek kita itu banyak yang lancar baca tulis, tidak bahasa Indonesia tapi menggunakan namanya Arab Pegon. Ya. Tulisannya Arab padahal dibaca bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Melayu, begitu. Jadi terampil membaca sudah terampil, meskipun tidak bahasa Indonesia. Budaya itu betul-betul kuat. Di mana ada pesantren, di sana mesti mengajari membaca secara otomatis itu. Makanya tradisi pesantren tradisi yang hebat. Apalagi kalau ingat itu
di Indonesia ini sudah ada berabad-abad yang lalu. Jangan bayangkan sekarang, bayangkanlah berabad-abad yang lalu gitu. Begitu cintanya mereka dengan ilmu, ya, dan semuanya menggunakan bahasa asing, tidak sama sekali sebelumnya oleh para harus belajar bahasa Arab gitu. Nah, kemudian itulah barokahnya sebagai spirit yang enggak pernah padam di masa-masa keemasan Islam. Misalnya kita sebut mulai abad ke-8 itu Islam sudah masuk ke Eropa, ke Andalusia, ke Perancis, Spanyol sekarang ini, termasuk Portugal. Itu di saat bangsa Eropa itu masih bergelimang dalam kebodohan, buta huruf, enggak ngerti apa-apa, itu Islam di sana sudah untuk bicara mengenai pengetahuan, mengenai ilmu, membaca, ya. Sekolah sudah didirikan, ya, begitu. Ini bagian dari warisan yang luar biasa dari di awal-awal Islam itu sendiri. Makanya seperti misalnya Al-Azhar misalnya yang di Mesir, itu kampus yang sangat tuanya pakai sekali, tua banget itu, sudah berabad-abad lamanya. Mulai sudah ada kampus. Makanya di Indonesia juga itu semakin spesies itu semakin mengerucut gitu. Jadi istilah-istilah di dalam dokumen itu juga banyak sekali berbahasa Arab. Itu maksudnya jangan diartikan sebagai hal-hal yang kenapa kita ini kok tidak menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Bukan begitu, karena duluan gitu. Orang Indonesia ini lebih dulu mengenal huruf atau tulisan Arab daripada bahasa Indonesia. Jadi jangan dibentur-benturkan, itu kayak enggak ngerti sejarah. Ya. Dan itu berlangsung berapa tahun lama, wajar kalau digunakan gitu. Ya. Makanya ada namanya absorpsi, ada penyerapan dari bahasa sebelumnya masuk bahasa Indonesia. Dokumen-dokumen apa undang-undang itu ada bab, itu bahasa Arab artinya pintu, ya, pasal itu dari bahasa Arab juga, fasl, fasl maksudnya adalah pemisahan-pemisahan, maksudnya ayat, apalagi ayat gitu ya, seperti itu. Jadi ini peninggalan yang sangat, dan itu seluruh dunia. Ya, makanya kapan itu kan sempat heboh itu. Apa namanya itu, Perdana Menteri mana itu? Jerman apa? Pidato di PBB menggunakan bahasa Arab. Seorang perempuan. Ya, maksudnya tidak beragama Islam. Apa fasih berbahasa Arab di ketika pidato di forum resmi. Nah, karena itu pewarisan dunia, bahasa Arab termasuk pewarisan dunia. Ya. Nah, iqra, ya, arti asalnya itu adalah menghimpun, membaca. Hakikatnya apa? Menghimpun huruf-huruf, namanya makna adalah karena rangkaian dari, kalau kalimat rangkaian dari kata, kata rangkaian dari huruf, kan begitu. Nah, cuma uniknya itu untuk ayat pertama sebelum masih lengkap itu yang diucapkan oleh Malaikat Jibril itu betul-betul sangat terbatas, membuat bingung yang jawab iqra. Karena apa? Enggak ada yang dibaca, ya. Nah, ternyata itu adalah, ya, dalam beberapa tafsir disebutkan itu adalah sinyal, ya, sinyal bahwa ini baru mulai,
baru mulai setelah itu nanti selama 23 tahun itu akan turun ayat-ayat Quran yang itu harus dibaca dan didakwahkan. Ya, itu. Jadi akhirnya sepanjang hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, salah satu tugas utamanya yatslu alaihim ayatina, yaitu membacakan untuk mereka umatnya itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru kemudian ikra bismi rabbika. Nah, ikra bismi rabbika. Maka bi-nya di sini ada sisipan bi dengan gitu ya. Ikra bismi rabbika dengan menyebut asma. Baru kemudian disebut ada obyeknya, walaupun belum obyek secara langsung, ada keterangannya. Bacaan atas nama, jangan sertakan hawa nafsumu, jangan dicampur-campur dengan kepentingan pribadi dan sebagainya. Murni dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tetapi itu juga sifatnya umum, menunjukkan keumuman perintah membaca. Ya. Maka karena umum kemudian menyebutkan yang dibaca itu dua ayat. Ayat qauli dan ayat kauni. Qauli maksudnya adalah firman Allah dalam Al-Qur'an yang kita tahu sekarang 30 juz itu, dan termasuk hadis-hadis Nabi, sunnah Nabi, ya, kalau bagi kita sekarang. Yang kedua ayat kauni, membaca fenomena hujan, itu juga disuruh membaca fenomena gempa bumi, fenomena panas, dingin, siang, malam, ya, apa namanya, terbit yang tidak pernah sama tempatnya, sama-sama timurnya, terbenam juga enggak pernah sama, walaupun sama-sama baratnya. Ya, kenapa air itu pasang, air itu surut, ya, ada hujan, ada panas, ada musim gugur, musim semi dan seterusnya. Itu fenomena yang harus dibaca, ayat kauni namanya. Ayat kauni. Tubuh manusia itu bisa mengapung kalau melumah di laut. Nah, Paulus bisa renang? Bisa renang enggak? Enggak. Ya. Kayak botol masa enggak bisa? Bisa. Bleb-bleb-bleb langsung kemudian tenggelam deh. Makanya ini wajah saya gosong karena kemarin itu apa? Sulupan deh. Tidak kosong, tidak tahu kosong semuanya. Jadi ternyata emang bisa apa namanya mengapung manusia itu perlu belajar bagi yang belum bisa. Tidak usah bergerak, kita diam saja. Kalau di laut itu kita terlentang, maka itu sudah enggak bakalan tenggelam meskipun segemuk apapun. Meskipun dua kuintal ya tetap saja. Lagi kalau gampang mengapung. Tapi kalau enggak bisa cara, panik akhirnya malah tenggelam. Jadi itu tanda-tandanya, termasuk di mana tempat di laut mati ya, yang Dead Sea itu, yang kadar garam terkandungannya tergaram itu di Dead Sea, di mati. Itu betul-betul manusia itu apa, merasakan enggak usah melumah, enggak usah melumah. Pokoknya ke situ ya langsung ngapung, dan dengan posisi apapun udah enggak usah, dengan cara apapun udah mengapung dengan sendirinya. Nah, itu banyak ya ayat-ayat kauni. Tapi ayat kauni ini, baik ayat kauni maupun ayat kauni itu punya tujuan, punya target supaya kita tidak salah jalan. Ya, jangan sampai
penelitian atas ayat-ayat kauni maupun kauni itu membuat kita enggak beriman atau menipis imannya, harus semakin kuat imannya. Itu baru dipingkir bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu bacalah dengan atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Kita itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian mufasir menjelaskan mengapa objek pertama yang ditambahkan setelah Iqra itu kok bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena ternyata satu fenomena di waktu itu yang sudah sering saya sampaikan, ketika seorang yang bernama Muhammad itu diutus menjadi nabi, itu yang Ka'bah itu, kalau ditanya Tuhannya siapa, itu tetap sudah tidak pernah berubah, Tuhannya Allah. Meskipun mereka musyrik, tetapi Tuhannya siapa? Allah. Gitu. Tapi ada lagi tuhan-tuhan yang lainnya, gitu. Tapi mengakui Tuhannya adalah Allah Ta'ala. Nah, tetapi karena sudah banyak penyimpangan, kalau bersumpah itu enggak pernah dengan atas nama Allah. Apa dengan menyebut namanya Lata, ya, demi Lata, demi Uzza. Kalau ditanya Tuhannya siapa? Allah. Kalau sumpah, makanya itu juga menjadi hukum fikih yang perlu kita pahami. Kaum muslimin itu tidak boleh bersumpah kepada selain Allah. Kalau meyakinkan orang karena orang itu ragu-ragu itu enggak boleh kita bilang demi apa selain Allah. Harus langsung wallahi demi Allah. Enggak boleh saking mantapnya demi kodis, ya, demi orang tua, demi apa, untuk sumpah enggak boleh. Demi Allah saya. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebut semua makhluknya. Wal asri wan najmi idza hawa. Ya. Apa? Wad duha wasyamsi, ya, itu semuanya di sebut makhluk-makhluknya. Itu kalau Allah, kalau kita langsung hanya untuk sumpah itu yaitu wallah. Ya. Makna lainnya juga dari sejak awal akan digoda dengan berbagai macam orientasi tujuan yang tidak benar. Makanya yang pertama kali ditekankan ketika membaca itu adalah bismi rabbik, maksudnya supaya apa, kerjaan amalia atas nama Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tujuan yang lain. Itu ada juga yang memahami begitu. Ada juga yang memahaminya itu bismi rabbik maknanya adalah bacalah dengan meminta bantuan kepada Tuhanmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbik dengan meminta bantuan kepada Tuhanmu. Perhatikan, tetap kita diajak untuk bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tidak ada bedanya, enggak ada khilaf. Nah, maka ketika ditegaskan itu yang menyampaikan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga menjadi pesan yang berikutnya bahwa apapun yang akan disabdakan diatur oleh Nabi itu semua nanti itu adalah pada hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau hanyalah rasul utusan. Wa ma alaina innal balagul mubin, tidaklah kewajiban kami kecuali hanya menyampaikan saja. Arti menyampaikan itu maksudnya isinya itu bukan dari saya, isinya langsung dari Allah wa taala. Kita hanya menyampaikan. Nah, maka
Ketika kita mengetahui bahwa apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau sampai ada yang menolak pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan menolak Allah Subhanahu wa taala. Begitu maksudnya. Baik. Nah, kita sampai sempat ya. Bismi rabbika, rabbika artinya Tuhanmu, rabbi ya dengan robba, ya rabbi artinya ya tarbiyah, mendidik ya, meningkatkan kepahaman seseorang supaya semakin mengerti, sadar, paham, bertekad untuk mengamalkan ya. Nah, bismi rabbika ini juga merupakan pesan untuk menafikan, meniadakan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Enggak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu. Jadi Allah Subhanahu memperkenalkan dirinya sebagai Rabb, sebagai penguasa sejak awal. Karena itulah dia punya otoritas. Ditutuplah dengan yang terakhir, bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqa, ia telah menciptakan. Artinya menciptakan itu membuat satu tanpa ada contoh sebelumnya. Belum pernah ada sebelumnya, namanya menciptakan. Ada juga istilahnya ja'ala. Kalau ja'ala itu menjadikan, itu ada asas manfaatnya. Contohnya dalam surah Al-Qur'an ini, ja'ala lakumul arda firasha, dialah yang telah menjadikan bagi kamu bumi itu firasha, sebagai hamparan, wassama'a bina'a, dan langit sebagai atapnya, wa anzala minas sama'i ma'a, dan dia telah menurunkan dari langit itu berupa hujan kayak sekarang ini, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, maka dengan hujan yang turun dari langit itu keluar dengannya berbagai macam buah-buahan, rizqan lakum, sehingga rezeki bagi kalian. Kalau khalaq itu dari yang sebenarnya tidak pernah ada. Kalau ja'ala itu menjadikan, sudah ada dijadikan supaya manfaatnya apa itu. Di ayat Allah sudah menuntun Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa disuruh membaca atas nama Tuhanmu telah menciptakan. Berarti di dalam akidah Islam itu bab tentang pencipta itu bab kunci. Yang perlu manusia apa dirinya adalah makhluk. Artinya yang diciptakan oleh Khalik, pencipta. Kalau ingin mencipta adalah supaya manusia itu mau ibadah, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah. Wa ta'ala. Apa kita perlu memahami bahwa Allah itu menyadarkan kepada manusia, sembahlah Allah karena apa? Dialah yang menciptakan kamu. Ya yannas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'annakum tattaqun. Wahai manusia yang telah ciptakan kalian dan juga orang-orang sebelumnya agar kalian bertakwa. Jadi salah satu argumen yang pertama disebutkan supaya manusia mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala adalah karena Allah lah yang menciptakan manusia. Di mana istimewanya Allah sebagai pencipta? Menciptakan maknanya yang tidak ada menjadi ada. Dan bahkan itu belum ada sebelumnya. Kita bisa membayangkan alangkah agung sisi dari
manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, gitu maksudnya. Jadi kalau kita ini kan apa namanya, ada undang-undang UUHC, undang-undang hak cipta. Itu nilainya mesti besar, tinggi. Orang sangat appreciate, orang sangat merekognisi kalau ada orang yang bisa menciptakan sesuatu. Itu memang, karena memang itu istimewa. Istimewa. Nah, karena istimewanya itulah wajar kalau kemudian manusia itu, supaya yang disembah itu, ini urusannya gawat. Yang urusan penyembahan itu urusan yang sangat sensitif, menyangkut harga dirinya manusia. Jangan sampai salah sembah, gitu maksudnya. Terus siapakah yang paling berhak untuk disembah? Yaitu yang menciptakan. Kalau dia yang menciptakan, itu maknanya tunggal, enggak ada cipta yang lainnya. Sehingga enggak ada yang menyainginya. Maksudnya gimana? Enggak ada penciptaan kedua kali. Misalnya manusia diciptakan, namanya penciptaan adalah kali yang pertama, awal marrah, di awal-awalnya. Kalau diciptakan, yang ada tinggal menyempurnakan, mendayakan. Tetapi yang membuat menjadi ada, itu pasti hanya sekali dan hanya. Kayaknya enggak ada duanya. Pencipta kita tidak pernah ada duanya. Kalau yang apa namanya, membantu melahirkan, bisa macam-macam. Ya, tetangga saya ada juga yang diberi nama, anaknya namanya Taksiana. Kenapa namanya Taksiana? Karena lahirnya di taksi. Ya, dibantu oleh sopir taksinya. Karena sudah melahirkan sebelum sampai masuk rumah sakit. Dikira masih lama, ternyata sudah tidak tahan bayinya, pengen segera tahu indahnya dunia duluan. Nah, sebagai kenang-kenangan namanya Taksiana. Ada juga namanya Cikra. Ya, waktu melahirkan pas pegang Cikra, akhirnya namanya diberi nama Cikra. Ya, macam-macam. Dan namanya Ganden juga ada. Ya, karena pada waktu melahirkan bapaknya pegang Ganden, macam gitu. Nah, begitu Bapak-Ibu sekalian, nilai strategisnya dari Allah sebagai Sang Pencipta ini yang disebutkan pertama. Ayat pertama langsung sebut Allah itu sebagai pencipta yang kemudian layak untuk diibadahi. Sekarang apa ada yang lebih berhak untuk diibadahi daripada Sang Pencipta? Coba kita sebut, misalnya siapa? Sebut siapa misalnya? Pohon disembah, dipertuan. Ya, pohon itu ciptaan Sang Maha Pencipta. Apalagi mencipta, menyembah yang diciptakan, tambah menangi menyembah sesuatu yang dibuat oleh dia, tambah tidak ada, tidak ada lebih mengungguli daripada Sang Pencipta untuk disembah, diibadai oleh makhluknya. Nah, maka inilah yang pertama kali disebut dalam ayat pertama surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbika khalaq. Ya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dan yang berikutnya yang ditunggu-tunggu dengan semua adalah di akhir. Nah, itu yang ditunggu-tunggu. Ada jam 4, ditanyakan, saya persilakan. Monggo. Ya, ada. Tengah-tengah, saya ngantung mulai di sini. Dua jenis ayat, ayat qauliyah. Qaul artinya perkataan, kaun artinya alam semesta. Itu bahasa terjemahan bebasnya. Kalau terjemahan literalnya itu kaun itu artinya ada. Artinya kaun artinya ada. Kana yakunu kaunan, yaitu ada. Maksudnya wujud alam yang saat ini, namanya kaunnya itu yang sekarang ada. Itu kalau pada akhirnya harus dibatasi. Misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu falamma ra'al qamara
janna ani nur kaba, itu melihat bintang. Maka kemudian hadza rabbi falamma qala la uhibbul afini, itu kayaknya Tuhan saya itu bintang. Setelah siang kok hilang, hilang. Ya, berikutnya falamma ra'al qamar, lihat lihat bulan. Oh ini hadza rusak. Dilihat, tapi ternyata siangnya jadi redup. Wah, saya enggak sukanya redup. Matahari lebih besar lagi, tapi malamnya enggak ada. Ya. Semuanya enggak memenuhi syarat untuk jadi Nabi Ibrahim AS. Itu semuanya adalah proses membaca ayat kauniyah. Ibrahim AS sebelum didaulat menjadi Nabi itu, beliau membaca ayat-ayat kauniyah. Ya. Nabi ketika berhalwat di gua hanya sama. Kenapa terjadi seperti ini? Kenapa bangsa saya jadi kayak begini? Ya rusak-rusakan seperti itu. Direnungkan betul. Itu sedang membaca ayat kauniyah, fenomena sosial kemasyarakatan di zaman Nabi itu dideteksi oleh Nabi. Dan itulah yang membuat kemudian beliau berkhawat di Gua Hiro karena cipek, orang jangan bilang cipek, melihat situasi itu solusinya, tapi enggak tahu bagaimana caranya. Nah, oleh karena itu di masa ini, karena sudah ada ayat, saja prioritas yang pertama dan utama adalah mempelajari ayat-ayat kauliyah. Tujuannya apa? Supaya ketika membaca sudah punya dengan. Makanya Nabi sabdakan tafakkaru fi khalqillah, pikirkanlah, renungkanlah tentang ciptaan Allah, wala tafakkaru fillah, dan kamu berpikir tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sampai mendingan pikirkan seluruh ciptaan Allah, batasannya sangat luas, sangat banyak yang namanya ciptaan Allah SWT, sehingga sampai bisa menuntaskan mengilmui semua ciptaan. Nah, artinya ya hanya ayat kauniyah, maksudnya didulukan, kemudian kita enggak punya bekal ayat, kita enggak tahu ini sudah tahu ini bahaya. Kalau enggak bahaya ya ayahab gitu. Antara dua itu saja. Kalau enggak bahaya ya ayahab. Nah, itu yang kita khawatirkan. Jadi kalau bisa berjalan sering sejalan. Ya, ya, ya science, teks, dan juga ayat sebagai pengingat, sebagai pembingkai, sebagai penyelamatnya ayat-ayat kauniyah. Makanya ada kejadian aneh tentang penemuan, tentang penelitian terhadap muminya Ramses II alias Fir'aun. Itu kan begitu. Di zaman itu yang sampai sekarang sih, sampai sekarang yang saya dengar apa namanya, kampus yang paling bergengsi, yang paling diakui dalam dunia urusan-urusan apa meneliti masa-masa lalu itu kayak mumi kayak begitu adalah di Perancis. Makanya itu digotong ke Perancis waktu itu apa namanya muminya Ramses II itu pada zaman penjajahannya Inggris itu di Mesir. Itu dibawa keluar, dibawa ke Perancis untuk kemudian diteliti oleh para ilmuwan yang di sana itu mayoritasnya non-muslim, ada juga satu dua yang muslim, kan gitu menamanya ceritanya. Diteliti sekian lama, akhirnya kesimpulannya menurut peneliti yang non-muslim itu, ini saya yakin bahwa dia ini bukan sakit panas. Sebagaimana yang ditempel sekarang masih begitu. Saya pernah ke museumnya mumi itu,
Rabies 2 meninggal karena sakit panas. Nah, gitu di labelnya itu. Padahal menurut Al-Quran dia karena mati tenggelam kan di Laut Merah. Tiba-tiba kesimpulannya itu dari peneliti itu, setelah kita penelitian dengan akurat dengan seksama, kami meyakini bahwa matinya Fir'aun karena tenggelam di laut. Itu kan dengan penuh bangganya. Akhirnya apa namanya oleh ilmuwan muslim itu diginikan. Nah, kamu itu cuman pengen tahu begitu. Pengen tahu Fir'aun itu matinya karena apa. Ya kalau kami yang muslim dah enggak usah meneliti repot-repot begitu. Cukup baca Quran langsung tahu bahwa dia itu adalah ditenggelamkan di Laut Merah. Kemudian diambangkan, setelah ditenggelamkan diambangkan, dimunculkan lagi supaya menjadi pelajaran bagi generasi sesudahnya. Nah, akhirnya apa? Maklumung itu. Begitu ada. Mana buktinya? Akhirnya dibuka Quran ini. Ayatnya fal yauma nunajjika bibatanika litakuna liman khalfaka ayat. Pada hari ini kami selamatkan jasadmu ya, supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Nah, itu. Akhirnya alhamdulillah masuk Islam itu. Ilmuwannya itu setelah tahu seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang kita enggak usah capek-capek meneliti ayat kauniyah, langsung saja tancap gas melalui ayat kauniyah. Makanya tetap yang paling selamat adalah mengawali atau selalu didampingi dengan ayat-ayat kauniyah. Saya kira demikian. Mohon maaf waktunya sudah cukup larut malam. Kita akhiri dengan doa kafarah majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.